Saya lagi di channel saya, channelnya ATN93. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah video, yaitu kelanjutan sinetron Bawang Putih Berkulit Merah. Dennis ternyata datang ke rumah Eliza. Eliza keluar dan nampak shock melihat ada Dennis di luar yang masih nampak pucat menunggunya. Mereka berantem. Dennis meminta Eliza untuk membatalin pernikahannya sama Bayu. Eliza meminta Dennis untuk pergi. Dennis malah pingsan. Bayu yang baru habis beli obat buat Eliza melihatnya dan memanggil ambulan. Lydia mengajak Anna ke RSC, tempat Mira, mantan istri lainnya yang menjadi korban Reza, namun sampai di sana nggak ada yang namanya Mira usai 27 tahun. Dan ternyata orang suruhan Reza sudah menyembunyikan Mira di tempat lain. Anna tak percaya dengan neneknya itu. Sementara itu Eliza lagi jalan sendirian mau nyamperin Bayu ketemuan di tempat baju pengantin. Eliza ketemu sama Anna. Anna mengancam Eliza kalau sampai pernikahan dengan Bayu batal, maka Anna nggak main-main akan menghabisi Dennis. Andri melihat dan meminta Eliza jujur apa yang terjadi, namun Eliza nggak mau bicara. Anna bertemu Reza dan mengeluarkan foto Julia, menayangkan mengenai kehidupan Julia yang meninggal saat jadi istri Reza. Reza nampak shock kepada Anna bisa tahu mengenai mantan istrinya, namun laki-laki Reza ngelas dia tidak bilang yang sebenarnya. Ya itu saja dari saya sebuah video kelanjutan sinetron ANTV, yaitu sinetron Bawang Putih Berkulit Merah. Menurut kalian sinetronnya kayak gimana? Pastikan kalian subscribe channel saya, like and comment. Pastikan kalian subscribe. Oke, next video kali ini kalian harus subscribe ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.